So tadi kita cakap tentang pendaftaran kelahiran lewat. So sekarang ni, okay, Puan Mashila, kita tanya satu Ya. soalan lain pula. Okay, so kat Malaysia ni, kalau kita tengokkan statistik anak tak sah taraf ni, taluan ni dan luar nikah ni semakin lama makin meningkat. So adakah proses pendaftaran kelahiran ni sama sahaja seperti kelahiran biasa ataupun ada lain dokumen-dokumen daripada pihak polis ke, pihak hospital? Oh, okey. Kalau itu kan yang menentukan sah taraf kanak-kanak ni adalah ibu bapa. Okey, so dokumen seperti mana yang saya sebutkan awal tadi, dokumen dia masih sama. Cuma mungkin syarat syarat mengemukakan permohonan itu dia yang berbeza. Sebab anak tak sah taraf macam Pak An bagi tahu tadi, dia menyebabkan anak, you mention anak luar nikah. So, ini dokumen perkahwinan yang dikemukakan itu mungkin temponya tak cukup tempoh dari tempoh bernikah dengan tarikh kelahiran anak. Itu yang menjadikan seseorang kanak-kanak tu didaftarkan sebagai anak tak sah taraf lah. Tapi dari segi pendaftaran sama, hadir ke JPN, kemukakan dokumen, tak ada masalah. Dan maklumat pendaftaran kelahiran anak ini akan dimasukkan, akan didaftarkan mengikut syarat yang selayaknya lah. So, kalau kata anak tak sah taraf, sekiranya si ibu saja yang mengemukakan permohonan, maksudnya maklumat ibu saja didaftarkan. As long as mereka mereka jangan takut nak daftar lah, walaupun anak tu nak luar nikah lah. Ya, tak salah mendaftar pun anak tak sah taraf ni. Lagi elok, sebab yang penting setiap kelahiran anak tu didaftarkan dan akan dikeluarkan sijil kelahiran. Okey Puan, jika anak tak sah taraf ni, tak nikah ni, tak berdaftar dengan JPN, adakah mereka tidak layak untuk menerima pendidikan di Malaysia? Okey, berbalik kepada isu ini, bagaimana sesuatu maklumat kanak-kanak itu nak ditentukan sekiranya dia tidak didaftarkan? Bila tak daftar, saya kata tadi, sijil kelahiran tak keluar. So, bila dokumen pengenalan diri anak ni tak ada, dia nak muntut bukan saja dengan pendidikan, apa-apa saja urusan rasmi dia tak boleh nak uruskan. Sebab tu tak kisahlah apa pun status anak ini, ibu bapa ataupun sesiapa saja yang mengetahui pasal kelahiran, hadir ke JPN, daftar, ikut tempoh, ikut syarat, insyaAllah tak ada masalah. Dan tuntutan untuk pendidikan mungkin boleh rujuk dengan mereka yang berkenaan atau jabatan yang berkenaan untuk didaftarkan ke sekolahan anak ni lah. Tak kisahlah jiran ke, kutu kampung ke, even nenek ke atuk janji dia tahu kelahiran anak tersebut, dia perlu mendaftarkan kelahiran tersebut. Okey Puan, okey, kita keluar balik isu yang lain lah. Okey, sekarang ni ada isu, katakan ramai rakyat Malaysia, walaupun dia lahir di Malaysia tapi tak dapat IC biru. So macam mana benda ni boleh terjadi? Okey, kelahiran di Malaysia bukan menentukan seseorang itu menjadi warga negara secara automatik. Okey, taraf kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan status warga negara ibu bapa. Sebagai kelahiran yang dilahirkan, bagi kelahiran anak yang dilahirkan oleh warga asing, contohnya dia memegang pasport. So anak ni adalah sebenarnya belong ataupun mengikut warga negara mak bapak ni. Mak bapak dia orang, ibu bapa tu. So bagi kes-kes kelahiran yang melibatkan warga negara asing ni, yang mana bila dapat surat beranak, dapat sijil kelahiran, mereka perlu merujuk ke kedutaan masing-masing untuk dikeluarkan pasport bagi melayakkan mereka tinggal di Malaysia dengan dokumen yang sah. So macam IC biru tu, lahir di Malaysia berkemungkinan, kita tak sebab banyak kes kan, berkemungkinan bila kita lihat maklumat ibu bapa dalam sijil kelahiran anak tu tidak mencatatkan sebarang dokumen pengenalan diri. So macam mana anak-anak ni nak dirujukkan kewarganegaraannya lah. Tapi sekiranya ibu bapa tu PR ataupun warga negara, salah seorang dia yang pegang pasport, ada pengesahan yang lain lah, melibatkan maklumat perkahwinan dan sebagainya untuk menentukan taraf kewarganegaraannya. Okey, dia bergantung kepada juga IC biru hanya keluar pada orang yang bertaraf warga negara sahaja. Ini semua balik kepada mak bapak dia lah. Kalau mak bapak dia salah satu bukan negara Malaysia, dan dapatlah anak dia warga negara Malaysia. Okey Puan, nak tanya juga, soalan ni sensitif sikit lah. Okey, ada tomahan lah, ada kata-kata dengar-dengar ura-ura ni, pihak, ada satu pihak ni cakap proses kerakyatan ataupun nak mohon MyCard ni
dia senang je janji orang tu dia VVIP ataupun golongan-golongan atasan lah. Sebetul ke tomahan yang dikatakan tersebut? Dah nama pun tomahan kan, so of course lah perkara ini digembar-gemburkan. Actually kalau dari segi proses pendaftaran kewarganegaraan, kita ada pelbagai section yang tertakluk di bawah perlembagaan persekutuan. So bagi kategori pemohon yang nak menjadi warga negara Malaysia ni, syaratnya dia perlu berstatus pemastatin tetap dahulu. Kalau katalah warga asing yang duduk di Malaysia dah tempohnya lebih 12 tahun, ada PR. Ada PR status, ada yang boleh memohon di mana-mana pejabat JPN untuk didaftarkan warga negara lah. Okay, satu je yang kita nak pesan, warga negara adalah merupakan anugerah tertinggi kerajaan. Betul. Untuk dianugerahkan kepada orang yang mana kerajaan berpuas hati untuk beri status warga negara tu. So tak ada kira status VIP, status orang kebiasaan, cukup syarat dan layak memohon, biasanya kita benarkan. Yang penting kena hadir ke JPN, bawa dokumen yang lengkap, maklumat itu tepat, insyaAllah kita boleh bantu untuk mendaftarkan permohonan tu lah. Betul, macam kata Puan, ibu mak saya sendiri pun dah dapat IC selepas 10 tahun, baru dapat IC biru lah di Malaysia ni.